Okey. Ini dia daun ketum ayam. Daun ketum ayam ni boleh menjimatkan sehingga 50% hingga 80% juga. Kalau kita nak bagi terus pun boleh. Cuma kita kena banyak pokok macam ni, dah banyak dah. InsyaAllah ni boleh jadi lagi besar ni. Ni baru 5 bulan dah banyak. Dia boleh jadi lagi tebal macam semak. Haa, itu untung tu. Jadi sekarang ni, ini memang ini favourite ayam ni. Daun ketum ayam. Haa, ini memang favourite ayam ni. Dan juga favourite anak. Okey, jom kita try bagi. Okey, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi pada ayam. Haa, jom ni. Aduh, berapa dah dia nak makan? Haa, okey. Jadi kalau nak tanam ni memang bagus lah ni. Boleh menjimatkan dedak. Harga dedak pun naik jadi ni. Boleh menjadi penyelesaian. Dah banyak lagi antaranya. Daun, antaranya bayam brazil. Dan macam-macam lagi kan. Okey. Dan bayam brazil tu kalau saya tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita kembali lagi dalam channel Kak Alif Murtaza Official. Okay, sahabat semua, kawan-kawan semua, hari ni Kak Alif nak tunjukkan reban. Reban ni reban lama tapi kita dah modified sikit. Jadi reban 3-in-1. Apa maksudnya itu? Iaitu dalam satu reban tu dia semua, kalau dulu kan asing-asing kat sini, anak ayam dekat sini, reban ayam besar kat sini. Tapi kali ni kita nak bagi nampak kemas. Kita sekalikan semua sekali, daripada anak sampai ibu, mak yang besar, ke dalam satu reban ni. Kita dah modify sikit serta ada lampu-lampu semua dalam sangkar tu. Semua kita dah buat dengan bersistem dan insyaAllah dan juga mudah untuk kita bagi makan semua, insyaAllah. Okay, jom kita tengok reban ni. Okey, jom kita masuk dalam reban ni. Okey, baiklah, sekarang ni kita dah ada dalam reban ayam ni. Jadi sekarang ni kalau nampak kat sini, ayam yang kali beli sekarang ni ialah ayam Fayomi, yang lebih dikenali sebagai ayam kampung Arab. Okey, kejap lagi kita cerita tentang ayam kampung Arab ni. Sekarang ni kita nak tengok dulu sangkar yang dah bersistematik ni. Tempat anak ayam ni dekat atas ni. Dekat situ, sekejap kita boleh tunjuk insyaAllah. Tunjuk sangkar anak ayam yang dekat atas, insyaAllah. Okey, jom. Okey, baiklah, ini ialah anak ayam tu. Anak ayam kali buat tu sangkar skematik. Okey, yang ni tu, ni lampu dia. Tu lampu dia. Okey, ni pun anak ayam kampung Arab. Umur dia dah 3 minggu, dah dekat sebulan. Okey, ni dia kita tunjuk satu. Comel kan, ni kita beli daripada di dalam telur, dalam incubator. Okey, selesnya. Okey, ni untuk umur 3 minggu. Kalau dah besar sikit, kita masih lagi tak boleh terus lepaskan macam ni kat kandang besar ni. Kita ada lagi satu reban. Okey, ni dia. Untuk umur sebulan, kita taruh sini dalam seminggu macam tu. Dia sekejap, dia sebab tu tempat dia pun kecil. Tapi untuk pengetahuan semua ni, ayam jenis lain ni ayam exotic. Ini ialah ayam baka Brahma, iaitu ayam kasut yang mungkin ramai orang minat. Okey, jom kita tengok. Haa, ini dia, tengok kaki dia. Dia tak boleh join sekali dengan ayam Arab ni. Dia boleh join kalau dah sama umur. Kalau tak sama umur tak boleh. Dah pernah test dah, dia bergaduh. Dia memang, kalau kita belajar pun dia kena asing. Okay. Ni dia, ni ada dalam 12 ekor. Dan ayam Brahma ni ada 3 ekor. Okay. Okay, jadi apalah kelebihan ni? Ada kelebihan reban ni. Untuk ayam besar kita buat tempat bertindik. Kerana itu adalah habitat dia. Dia memang nak tempat bertinggit, terbang-terbang. Okay, ni dia tempat bertinggit dia. Macam ni, dia suka. Masya Allah. Okay, ni ada 3 betina, 1 jantan. Ni induk dia lah. Dan ni yang kecil-kecil yang baru menetas. Dah 3 minggu.
dah nak umur sebulan dah ni. Nanti dah sebulan yang Brahma ni, yang ayam Brahma ni dalam sangkar tu, kita lepaskan dia ke bawah. Lepas tu yang anak ni kita pindah sini. Ha, macam tu lah. Apalah nampak macam sistem kan. Masya Allah. Okay. Okay, ni bekas makanan dia dalam tu. Dia dah terbalikkan pula. Ini bekas air dia. Okay. Untuk ayam besar pun kita buat macam itu juga. Macam ni. Bola air insya Allah. Buat bekas air macam ni. Insya Allah air tu boleh tahan lama. Oh, tak nampak tak. Sebab susah sikit nak kebawakan kamera. Maklumlah dalam reban ayam. Okay. Nampak tak reban ni? Tak lalat kan? Sebab kita baru tukar dia punya lantai. Dia punya lantai. Lepas ni kita tukar habuk kayu dia. Jadi bau pun wangi, bau habuk kayu. Dia tak adalah bau busuk. Okay? Jadi itulah serba sedikit cerita tentang reban yang bersistematik. Tak adalah bersistem sangat. Cuma nampakkan dia punya bersistematik dan sesuai untuk dibuat di rumah bandar. Bau pun tak ada, bau wangi je. Dia punya makanan pun kita letak dalam reban. Nampak tu dalam bekas kuning tu. Dan ni insyaAllah tak tertumpah-tumpah. Senangnya dia reban ayam ni dia akan jadi busuk bila tertumpah-tumpah lah. Macam tu. Okay, ini ayam-ayam dia. Okay, sekarang ni Kak Lin nak tunjuk sikit. Sebelum ni kalau tengok dalam video sebelum ni, kemah ni tak ada. Tak ada kanopi biru. Ya, sekarang ni dah ada. Dan kalau nak tunjuk Swiss dia. Macam mana kalau tarik Swiss semua. Okay, jom. Okay, baiklah. Okay, ni kanopi dia. Ni Swiss dia. Yelah Swiss tu. Nanti kita on je kat sini. Tengok, terbuka dah. Terbuka dah lampu dia. Haa, kita tutup kat sini. Senang. Okay, yang dia punya wire ni. Tarik daripada sini. Daripada ni. Tarik kat mesin basuh lah. Ha, tarik kat mesin basuh. Senang je kan. Mudah nak buat. Kos dia pun tak adalah mahal sangat. Sangkar tu baru RM60. Baru lah RM60. Yang tu RM30. Murah je semua. Jadi insyaAllah itu sahaja untuk perkongsian kali ni. Okay. Untuk cerita serta penerangan tentang ayam kampung Arab ni, insyaAllah Kak Alif akan cerita dalam video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini. Dan insyaAllah sekiranya ada segala kesalahan, itu semua yang baik semua hanya dari Allah, dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Dan insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Tengok ayam kat belakang tu. Okay, insyaAllah video seterusnya tentang ayam Fayumi. Dan kali ini insyaAllah akan ceritakan sejarah-sejarah ayam ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.